Ani. Kafia tu. Okay. Sehari semalam bateri dia tahap 4 jam. Oh. Maknanya dalam masa sehari tu ikut kafia tu pasang sekali. Tapi 5000 tu ikutlah waktu mana pun. Nak apa langsam terus pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, kalau lepas langsam pun lah. Kalau ada lah dah cukup, tak payah. Habis lagi saya. Habis lah. Relax lah. Yang lain-lainnya kemudian. Selawat tu lah, selawat saya bagi tu. Oh. Di luar jadah. Dia baru sini 5000. Dia ada 6 latai lagi. Semua sekali 11000. 11000. Ha, dia 6 makan lagi. 6 lagi. 5000 belakangnya. Ha, 11000. Ha, dia ada lagi tempat lain tu. 6000 lagi. Yang tu datang jazbah, dia panggil jazbah. Daripada zikir ni, dia akan datang jazbah. Apa-apa yang nampak dalam amalan tu, yang tu kena report. Report tu baru saya boleh angkat. Jadi yang kedua pula. Lepas tu buat yang pertama kedua, dapat jazbah lagi, baru pergi yang ketiga. Saya bagi tahulah tempat dia mana. Kena tuju. Kalau sangkut, kena mandi taubat. Kalau kena taubat, istighfar. Istighfar je lah. Mandi taubat, tu 7 biji limau. Maksudnya sangkut tu macam mana? Sangkut tu dia berzikir nampak haiwan atau binatang. Oh. Selain itu tak apa? Selain pada tu, tengoklah juga. Tapi yang tu lah yang jelasnya. Maknanya, kalau perempuan tu masih lagi dunia. Hubu dunia. Jadi ini je tu nampak haiwan. Haa. Nampak haiwan kena. Nanti saya bagilah cara mandi taubat, solat sunat taubat, istighfar tu. Istighfar tu biar nampak cahaya, barulah boleh masuk zikir balik. Kalau selagi tak nampak cahaya, masa masih tak boleh zikir. Masa terpulang maksudnya. Maknanya selagi tak buat mandi taubat, solat sunat taubat, istighfar, tak boleh buat lagi yang lain. Tak boleh berzikir lagi. Tak boleh masuk zikir. Kena selesai yang tu. Kalau berzikir pun sama juga. Nampak benda tu juga. Nampak itu juga. Ha. Sebab kerani yang jatuh. Oh, jadi kalau nampak selain benda tu, yang benda tengok tu tengoklah. Tak nampak apa. Kena betul ya, kena buat dulu tu. Jadi macam tuan kata tadi, nampak orang perempuan, nampak orang perempuan masih lagi dunia lah. Macam Rasulullah nampak dunia kan, perempuan pokok 7 tu. Duk solek, solek macam-macam. Padahal tua dah. Tu dunia. Dia macam cerita Rasulullah Mi'raj lah. Kita tu je. Kita perjalanan kerohanian. Jadi tahap dia sampai ke habis ke 11000 tadi tu? 11000 habis tu jalan tadi tu. Lepas habis tu jalan tadi tu baru masuk tali. Yang ni dipanggil zikir Allah Allah. Zikir Allah Allah ni zikir semua di hati ya. Nasyabandi dia tungkat lidah, dia masuk ke dalam hati. Dia ada Allah baru dia zikir jahat. Kalau zikir Allah Allah dia zikir hati, kolbi. Dia amalan dia ni kena buat atas jadah. Dia pun makan lah. Apa ni maknanya, hari apa pun tak apa. Maknanya kalau ikutnya tiap-tiap hari kena buat. Oh. Kalau sibuk pun kurang-kurang kena pasang kafiat tu. Hari-hari kena buat. Walaupun yelah dah ambil tu, dia berjanji nak berzikir sampai mati je tu. Cari masa kita lapang pula. Biasa lepas orang tidur. Yalah senang. Ha, senang. Tapi macam Iri Merah tu, kampung lain local cry tu, dia buat sekejap je. Lepas pada maghrib, sebelum masuk isyak dah siap lah. Ui, laju. 10,000 kejap je. Dah tarik laju. Dua lagi macam satu. Jadi kalau kita tak tarik, kita zikir saja tak boleh. Ya, ada kaitan tangan jari ni dengan mata berjam dengan hati sekali jalan. Abang makan dulu, saya lambat lagi. Siap kot. Tak dulu. Saya ni sebenarnya nak turun balik kedai balik.
Ayolah. Saya terus balik tak hantar dia ni. Rumah semua sendiri oi. Jauh juga sini ke dah? 4 5 jam. 4 jam lebih ke 5 jam. Ayolah. 4 5 jam. Kampung di mana? Saya kampung Kelantan. Tanah Merah. Kota Baru. Oh, Kota Baru. Memang asal itulah. Asal Kota Panjang. Kota Panjang. Tapi guru pertama saya tarekat tu Bukit Kelambau. Bukit Kelambau. Tapi dia duduk Fedah Kelantan kan ya. Oh, dia orang Bukit Kelambau. Dia bukan Bukit Kelambau. Dia peneroka. Peneroka tak faham. Nama tu ni. Saidin Saad. Tapi Kelambau tu ada ramai juga kawan. Tapi mungkin dia tak cap kot orang lama Saidin Saad ni kot. Dia umur berapa dah? 50 lebih pun. Tapi memang orang Bukit Selambau lah. Orang Bukit Selambau? 50 lebih ya. Dia lah. Pondok mana dulu? Dia sekejap je pondok. Ada pondok Glamour kat dia kata. Dia ambil dengan Pak Menakan Dr. Harudin. Haji Ma'in Kelubi. Oh. Pak Menakan Dr. Harudin tu, Haji Ma'in tu, dia dengan Tok Pawi pun dia ambil. Dengan Haji Ma'in Rebak pun dia ambil. Banyak guru-guru di sana. Jadi macam kami ni, katalah satu orang ni kita minta kuat langsung dengan dia. Apa macam ni? Contoh bukan kata minta. Kalau ikut, kan dia kena dia kena kodok. Dia kira wajib hari di dia punya. Wajib baru datang. Tapi kejap je, okay. Cuma kita nak tahu salah dia punya ni, nanti kita tak tahu salah. Kurang-kurang kalau tak sempat, pasang kafiat je. Kafiat sekejap sampai 5 minit. Kafiat tadi lah. Start bismillah sampai lalat tu. Kejap je tu. Hari-hari buat tu? Kalau tak sempat. Kalau tak sempat, pasang kafiat tu. Jadah jangan lipat, tasbih duduk kat ujung belah kanan. Kalau tak siap, ada orang naik. Bukanlah yang diri kita. Buat diri kita ni tanya boleh? Yang dalam diri kita ni, yang dia panggilkan apa ni? Korim apa semua tu? Korim belah kanan. Itu dia sama jadi, betul-betul. Kita dalam badan kita nak ada berapa? Dia Muhammad belah kiri, Korim belah kanan. Dia Nisani. Isani tu jasad lah. Rohani tu sebenar-benar kita. Nurani Muhammad. Rabbani Ahmad. Tuhan. Jadi wujud daripada dekat dalam kita ni untuk apa? Yalah dia. Aku lebih kami lebih hampir dengan orang mereka. Maknanya kita dengan dia tak bercerai. Walau dalam gelap, walau dalam cerah pun. Dia ada. Kita meninggal. Jasad ni meninggal. Yang dua ni masih ada di luar ni ke? Ataupun dia lebih kemarin? Contohnya macam ni. Seorang tu dia ditakdirkan mati, accident langgar lori. Okay. Robani dengan Nurani tu dah keluar dah. Ayat tu orang kata 40 hari buang tebiak tu. Tinggal Insani dengan Rohani je. Kalau ada dua lagi Robani dengan Nurani ni, kalau lah belanggar accident pun, dia tak binasa. Tuhan tak ada lagi. Yang orang accident rapak tu, sebab benda barang tu dah keluar. Robani dengan Nurani dah keluar dah. Yang hancur tu. Tu yang hancur tu lah tak binasa. Tinggal rohani lah, rohani dengan jasad dia. Depa ni ke mana pergi? Dia balik tempat asal. Ada masih berlega di dunia ke ataupun dunia asal maksudnya? Macam orang kafir. Okey, kafir ha okey. Ha. Yang masuk neraka tu nafsu depa. Roh depa ada sini. Oh. Roh tu tak masuk neraka, roh tu suci. Itu yang dikatakan masuk neraka masuk neraka sebenarnya. Nafsu ya maksud nafsu lah sebab nafsu tu yang apa cenderung ke arah kejahatan, kemaksiatan. Jadi iblis syaitan ni ada atas nafsu tu. Ya, nafsu ni jadi kita punya Korin tu dia. Kan lain. Kan Korin tu kembar kita. Kembar kita. Yang tu dia akan ikut perangai kita. Jadi dia boleh berdepan dengan kita. Korin tu. Korin tu apa kalau abang berzikir apa tengok dari kanan. Kan datang dari kanan tu Korin lah. Kalau kiri Muhammad, tengok dia datang di mana. Rupa-rupa abang juga dia Korin ni. Kalau kita umur 40 dia baru umur berapa belah. Oh, bukan dia wujud sekali waktu kita lahir tu. Tak, dia contohnya orang tua yang rogoh cucu tu. Okay. Korin dia baru umur 40, dia umur 70 lebih lah. Dia tengah galak lagi. Sebab tu orang kata life begin 40 tu. Hidup orang lelaki ni bermula umur 40.
Sebab foreign dia baru akhir balik. Jadi 40 ni semua atau umur 40 lah. Kalau lah kita umur 40 ha, macam saya 45. Foreign saya mungkin dalam 16-17. Muda lagi lah. Muda lagi ya. Sebab tu yang nak kahwin satu lagi. Tu cerita dia. Foreign tu lah. Tapi orang tak tahu. Makan apa? Dia memang tak tahu lah benda-benda ni tak lagi. Contohnya macam ni, kalau kita daripada dulu tak berzikir, sekarang berzikir, lalah lepas tu kita meninggal dalam 60 lebih, kita jadi ahli zikir, korin tu akan ikut kita berzikir. Oh. Yang suruh kita dari dendam jadi entam orang tu, korin yang suruh. Dia jenis cengih. Dia pernah dengar tu sekejap dia bagaimana. Haa. Korin ni, kalau kita marah satu orang, dia akan pergi jauh. Mana dia, bila kalau umur dia memang muka kita lah. Mana dia tak buat pun, betul ke? Korin ni yang pergi. Biarlah, dia kalau orang minta maaf dengan kita kan, korin tu suruh kita tumbuk muka dia. Mama kata, jangan. Dia memang macam tu. Dia jenis nak hantam orang je. Jenis nakal. Rasulullah boleh kali. Tapi kalau dengan Rasulullah Islam lah. Ya, kita punya tak boleh ni ya. Kita kalau kita gaji muzikir, otomatik dia ikut kita. Kita kena tundukkan dia tu. Kena tundukkan dia tu. Kita kena jadi ahli zikir. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, barang siapa yang tidak berzikir, nescaya aku akan jadi syaitan itu sebagai teman sahabat terbang karik kamu. Sebenarnya nafsu itulah. Nafsu yang tiga jahat bawah tu. Setiap orang mesti ada korin tu. Kapiak? Kapiak tu saya semalam sekali ya pasal dia ada orang kapi. Dia ada korin tu? Semua ada. Semua ada lah. Yang ikut tu tak payah di semua tu memang dah ikut dekor lah. Dia ikut lah, dia ikut panggilan tuan dia. Jadi kalau dia, kalau tuannya masuk Islam, dia pun tak tu lah. Kalau masuk Islam macam orang kapiak tu, masuk Islam ke sat, lepas tu meninggal. Elok lah. Macam kita ni, kalau tak masuk jalan ni, belum tentu lagi. Orang Islam belum tentu lagi. Mereka, contohnya mereka masih kapiak, mereka minum arak berbotol-botol. Lepas tu mereka masuk Islam, besok meninggal. Elok mereka. Itu kelebihan mereka. Itu kelebihan mereka. Dia ni memang dah ditulis mereka macam tu ke? Ataupun macam mana? Sebenarnya benda ni dah Allah Ta'ala tetap dah. Cuma kita rasa macam belum. Tapi kita pergi satu tempat tu, kita rasa kita dah pergi tempat tu. Kita rasa dah buat dah benda tu. Sebab tu kita bukan boleh kata mereka tu kapiak. Cuma kita belum Islam. Pokok Allah Ta'ala bagi hidayah mereka, mana kita tahu. Hak milik dia. Yang masuk neraka tu dia ni nafsu dia kuat juga. Nafsu. Roh tak masuk neraka. Roh tu suci. Roh tu percikan daripada hakikat Muhammad. Jadi dia pun begitu. Kalau kita ke syurga dia pun ikutlah. Apa? Roh dia pun. Roh depa tunggu kat sini. Oh. Dia tunggu nafsu depa tu. Dia kena masuk syurga, roh dengan nafsu tu kena kami. Baru boleh. Sekarang mungkin dia katakan kami dah. Ruhnya nafsu kita tu. Bukan nanti nak meninggal abang kami. Sebenarnya kita dah ada dalam syurga dah. Macam bila ada dalam syurga dah, zaman Rasulullah dah ada dah. Syurga yang dimasukkan syurga yang nyata ke syurga yang ni? Ya, asal dia ada syurga. Kalau contoh kita rasa
seronok, tenang syurga tu. Ha, ha. Ha, tapi syurga hakiki pun ada juga. Ha, ha. Nak tanya. Ha. Tapi syurga sebenarnya kat dunia ni juga. Bukan tempat lain. Cuma dia main cerai. Jadi macam tanya sikit lah. Ha. Jadi maknanya alam yang lagi satu yang aku masukkan, alam satu lagi, alam berkurai, alam beriku, contohnya macam ni, kita dah jawab persoalan ma robuka, ma imamuka, ma kita kiblatuka. Ni kita ada zikir ni, kita jawab dah. Contohnya kita dah kenal Allah Taala, dah kenal Rasulullah. Jadi apabila kita meninggal, tak ada sisa kubur bagi kita. Kita terus terus masuk. Itu dijaminlah tu. Ha. Kalau ikut jaminan ni. Yalah, ni ilmu lipat dengan kapan. Macam orang tak kenal, memang kenal balon. Sebab mereka tak kenal. Kita nak soal apa lagi? Dah kita dah kenal. Kita dah duduk atas dunia, dah jawab dah. Terus masuk lah. Di sana tempat berbelasan je. Macam Roblox lah. Kena Roblox juga. Macam orang tak kenal, kena Roblox. Ini tanya tu. Kena yang dimasukkan ni, apabila kita dah duduk di dalam ni, buat tak kena semua tadi tu. Kita macam abang berzikir tu kan. Tiba abang berzikir, berzikir, berzikir. Nampak dia abang. Okey. Oh tu dia kira kenal tu. Ha. Tapi ada lagi nak kena kenal. Ada lagi satu. Ha. Rasulullah. Itu baru mengenal diri. Ha, mengenal diri. Jadi kenal Tuhan. Tuhan tu Tuhan. Tuhan pada diri abang. Itulah Tuhan pada diri abang. Tuhan. Ha. Tuhan tu macam Satri. Kemudian kenal Rasulullah tu induk lah tu. Ha. Ya. Jadi kalau akan kita akan nampak je benda tu. Lah saya nampak Rasulullah tu, saya buat amalan ni lah. Masa duduk tarik tasbih nampak. Pejam mata pun nampak. Nanti apa buat apa tahu lah. Dan nampak Rasulullah tu dicop sirin lah syurga. Dan Rasulullah kata barang siapa melihat aku nescaya api nak kata jelak. Dia sendiri jamin macam tu. Kalau ikut hakikat sebenarnya, kita ni memang dah ditentukan perjalanan yang kita pilih. Dan juga hakikat sebenarnya ditentukan. Abang datang pun, ni benda dah berlaku dah. Benda dah jadi dah. Sekali ikut kan semua dah siap. Ya. Cuma syariat je belum lagi. Syariat ni memang wajib lah. Syariat ni, orang kata tak berjalan dengan hakikat. Sebenarnya syariat tu tinggi. Yang di atas. Marifat tu permulaan awaluddin. Yang sekarang ni orang ni bawa sekarang ni syariat dulu. Depa tu tak kenal. Tu masalah depa, depa tak tahu buat. Orang rokok depa rokok. Sujud tapi depa tak tahu apa. Kan Rasulullah kata, "Solu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi depa tak pernah kenal Rasulullah. Kita ni nak kenal, dia pun tak nak kenal. Dia pun kata Rasulullah dah lama wafat. Caranya orang lain boleh jumpa. Tu yang bank saya tu, 300 orang lebih. Ramai dah jumpa. Daripada buat amalan ni. Ada yang tak buat amalan ni, daripada selawat saja. Selawat Nuri Anwari Lazi tu. Yang untuk kepala punya. Nah, nanti abang bagi kat dia. Dia dah hantar lagi. Tu luas je dah. Masa-masa mana boleh amai? Tarik nafas, depan nafas tu. Nuri. Dia ada bacaan dia dah. Nah, tu dikit nafas abang yang abak tu. Oh, dikit nafas. Termasuk tak dalam kita punya ni? Yang tu cara solat, nak solat kucuk. Tarik daripada pusat, tak di bubur ni. Bang tak lebih. Tarik nafas daripada pusat, tak di bubur. Baru takbir Allahu Akbar. Tengok dia tunjuk apa. Dia tunjuk padang luas saja nak padang ke, tu padang Arafah. Kalau dia tunjuk diri, tu makam Kamaliah. Makam Arfiah yang Kamaliah lah. Arfiah tu tadi, yang padang tu tadi. Tu mukarana solat dia panggil. Dua yang diterima, dua yang tertolak, bastu dengan tu tak payah. Solat yang lima waktu yang kita buat ni. Jadi mengikut
apa ni, carian dia ni ke ataupun macam mana solat lima dia ni buat? Solat-solat ni juga. Solat juga. Ya, saya ajak abang tadi. Rasulullah sebelum pergi ambil solat lima tu, dia solat apa dua rakaat dan sunat je lah. Masih di asar kan. Solat ni lah. Tak dengan sifat yang tadi tu. Dikit Allah-Allah tu. Yang solat yang lima waktu tu dia nak pergi ambil. Yang ni untuk yang umat-umat dia. Oh, yang sihat. Tapi daripada 40 ke 53 tu, dia solat macam mana? Solat yang tadi lah, yang saya ajar tadi. Zikir tujuh sini, panah sini. Tu dia ambil dengan Jibril. Yang gua herak tu. Itu memang kita kena wajib tahu benda tu. Ayat dan Quran, ya Allah, ya ayyuhallazina amanu wazkurullaha zikra kasira. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, sebutkanlah kamu kepada Allah dengan sebutannya sebanyak-banyaknya. Ya, saya baca tadi la tuhari bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan gerak lidah tak kala kamu baca Quran tu, benda. Dia bukan kosong tu. Nak tanya dia tu. Ha. Bukan kita tak sembahyang. Ha. Kalau kita tak sembahyang. Adakah kita masih buat aliran? Okey. Solat dalam katanya Ustaz Nazrul Nasir. Okay. Kalau kita malas solat, apabila kita berzikir, apabila kita bukan berzikir, berselawat selama 1000 kali sehari, automatically kita akan rajin solat. Dia akan betul balik syariat kita. Kita jadi penyegan. Tapi sebab kita kuat solat, kuat selawat, insyaAllah dia akan betulkan balik syariat. Maknanya solat ni wajib kena buat, tak boleh tinggal lah. Maksudnya dia solat ada banyak. Solat syariat, solat korekat, solat akikat, solat marifat. Dia banyak tingkatan solat. Dia ada satu masa dia akan jadi wala taqrabu solat. Jangan kamu menghampiri solat. Tu ada ketika dia pula. Orang pandang pun ada ketika dia, dia tak wajib solat sebab dia mabuk. Tapi pekat permulaan ni kena solat lah. Macam zikir juga, kena zikir. Adakah Allah Ta'ala tu boleh kenalkan diri dia kepada orang yang tak zikir, tak solat? Boleh. Tapi kita ni biasanya kebiasaannya nak kenal, kena buat lah. Dia boleh, dia boleh kenalkan diri dia kalau dia nak bagi ke siapa-siapa pun. Bukan sebab solat tu, bukan sebab amal ibadat tu. Okay, syariah ni, dia punya ni teruk. Kalau teruk, maksudnya disiplin dia tu lain sikit. Syariah ni, kalau kita nak buat semua penat ke kita. Tu dikatakan tarekat ni, jadi syekh tu dah susun. Macam jalan Tukul Paloh ni, dia tak ada guru murid, dia kira sahabat. Sebab dia berada alubat. Jadi wali tu dia dah susun kafiatnya tu, cara nak kenal Tuhan buat macam ni. Kalau orang syariah, dia kena pulung banyak. Dia nak kenal tu. Bukan kata dia tak, tak bertarekat tu dia tak boleh kenal, boleh. Tapi jenuh lah. Boleh pun boleh sampai ke? Boleh sampai, tapi kena kena banyak buat, kena rajin. Cakap tak boleh bohong, kencing tak boleh berdiri. Kalau bohong jatuh perannya tu. Kalau kencing berdiri dan orang di latar itu nampak kemaluan tu, jatuh juga. Tapi tarekat ni shortcut lah. Tu kata shortcut tu. Memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau orang syariah dengar, dia rasa pelik ke macam mana? Yalah, dah satu apa darah Abang Amir tu kata 6, blok 8. Dia nak solat, dia hampas jadah. Jadi apa hampas jadah tu, dia nak solat tak boleh. Rata lah dalam rumah tu. Nak pergi solat tu? Nak pergi solat lah. Dia nak solat ni, tapi tak pergi solat. Dia hampas jadah saja. Lepas tu dia angkat balik. Dia cari peluang lain pula. Habis keliling rumah tu. Kata rumah bucu ni bucu tu tak boleh lah, tak boleh lah. Jadi tanyalah anak belakang dia ni, anak Amir ni, aku nak solat tapi tak boleh solat. Anak Amir kata macam mana anak solat, hang solat tak solat sama. Dalam keadaan hang tu, hang duduk dalam kereta ke luar kereta ke sama, dia pun bakal panas. Dia dua lap. Dia duduk macam ni pun dia nampak antara.
Dia solat pun nampak juga. Sama keadaan dia. Cuma orang yang solat tu dia nak merok ni bercakap-cakap dengan Ta'ala. Dia seronok tengah wali, paling masa yang paling syok bagi dia solat. Ada tengah wali macam tu. Lazat. Dia akan takbir lebur. Sudah siap dah bagi salam. Tu ada ha? Ah tu khusyuk tu. Lepas tu bini dia ikut dia solat. Bini dia pun terdekat. Dia tanya solat. Abang solat apa tu? Ha ikut apa aku buat apa? Rakaat tak tahu ke mana. Bacaan tak tahu ke mana. Jadi akan takbir lebur. Macam kena ahli je. Maksudnya yang kat dia takbir? Angkat takbir hilang tu. Lebur. Kosong tu jiwa dia. Kosong tu. Sejak-sejak dah bagi salam. Sebab bukan pujaan kita dah. Dah kita serah habis dah. Itu yang dia kata tikar pun dia tak rasa apa. Itu dia cabut panah. Dan ahli kata lepas aku angkat takbir tu hang cabut panah. Di peti aku. Dia pesan dengan sahabat lah seorang lagi. Dari angkat tu lebuh dah, angkat tak lebih dah. Tak ingat apa dah. Dia pengen backup orang lah. Tapi mula-mula dia kena buat macam ni dulu. Ayah, Dia tak faham cuma nanti orang Ta'ala sendiri ajak. Pasal kadang-kadang macam ni, kita nak cerita macam-macam. Nah, itu yang tu saya pernah cerita dalam apa Facebook sidang kalam tu ada potongnya saja. Saya kata wahabi lah Nadrul. Sebab saya kata wali ni ada tiga pengkat. Ada yang solat awal waktu, ada solat pertengahan, ada yang solat habis waktu pun tak solat lagi. Sebab dia tak mengaji mazhab lain. Ada pertindihan waktu tu. Sebab dia nak pergi solat tu, dia tunggu Tuhan dia panggil. Dia nak pergi macam mana-mana. Dia tengok atas jarak Tuhan dia duduk ada lagi. Jadi surah Al-Hujurat ayat 1. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mendahului Allah dan rahsianya. Itulah rahsia. Diri rahsia. Tunggu dia panggil baru pergi. Bukan kita atas hawa nafsu. Ni dia tak selesai lagi, kita pergi buat. Jadi waktu kita dalam mengerjakan benda ni semua, nak sama ni sini sama tak payah. Macam ni kita bagi selesai kita dengan isteri kita dulu. Bagi selesai nafkah batin dia tu. Lepas tu kita dengar Ta'ala. Kita pulun pula. Macam saya hari tu, saya syok berzikir lagi. Abang saya sejadah lagi pasal dia. Dia memang lebih tenang macam tu. Dah kita berzikir nampak macam-macam. Rasa nikmat lagi pada nak keluar ayat ni. Kisah orang tempat orang bukan berjaya. Buat dia juga tahu. Jadi apa ni yang dikatakan apa ni alam gaib, apa ni dunia-dunia tu memang wujud lah. Dia macam ni. Itu hari satu malam tu saya pergi rumah Pak Amik ni. Saya pergi seorang lah. Tapi saya tengok ujung mata ada satu jemaah belakang. Itu depa tu. Ulut dengar juga nak maji. Depa suka dengan cerita ni, ketuhanan ni. Memang ada, memang wujud depa ni. Memang wujud lah. Cuma kita tak boleh nak ini, tak boleh ni dengan depa. Kalau kita tengok tepat tak nampak. Jadi tengok ujung mata nampak depa. Memang depa macam Pak Amin tu, time dia sakit, cucu bunian tu datang. Dia kata ni nenek hantar ubat. Ni siapa yang hantar ni? Orang taklah hantar ke? Kan pandang-pandang datang. Dia macam nenek dia balik. Kalau Ta'ala datang baru betul. Baru terima. Kalau hang, kalau apa, geng-geng hang tak payah. Memang nampak lah. Memang boleh berinteraksi. Jadi kalau kita nak ini dengan dia pun memang kadang-kadang tanya kita solat tu kita rasa ada orang duduk belakang, satu jemaah duduk belakang beriman kita. Dia yang rasa pelik lah tu, jangan lari lah. Kadang mereka nak apa
berimamkan kita. Dia memang dapat sanggup jadi makmum. Dia perkenal orang jalan ni. Cara jalanan. Ha, kafiat. Dia macam berzikir tu orang taklah dia aja. Kan hidup seorang-seorang dia ada ajar, mengajar, dia cerita macam ni, macam ni, macam ni. Dia mengajar. Saya tunjuk jalan je. Buka jalan. Buka jalan. Tapi kita buka jalan ni banyak dah tumpang. Haiwan tumpang, manusia tumpang. Dia nyamuk tiru pun datang. Tapi kalau kita duduk apa tawaruk kiri tu, duduk dengan palam jalalah tu, dia tak pernah datang. Sini ke tiang tu je. Kita baca lah. Kalau dia datang, baca. Ilahi anta maksudi waradha kama kulubi. Dah. Dia lebuh lah. Lari. Jadi, walaupun kita duduk jalan ni, dia pun nak boleh main kacau kita lah. Dia main uji. Ha, sebelum kenal Ta'ala, kenal iblis dulu. Nanti jumpa lah. Kalau orang tua tu, iblis lah tu. Ataupun betul baby ke. Bayi-bayi. Dia suruh kita ketiak kat dia. Tapi jangan peduli lah. Kita apa, pegang dua ya. Di muka kita dengan muka Rasulullah. Muka Rasulullah tu dia ada pengakuan. Anak mahu ada Rasulullah. Lain pada tu kita buat tak payah peduli lah. Terus je gitu. Nabi Khidir mari pun jangan peduli. Kadang dia datang uji lah. Dia mahu keluar dia Nabi Khidir. Macam Syekh Abdul Qadir ni ya. Dia datang mula-mula, lepas tu dia terbang. Syekh Abdul Qadir yang ni terus je zikir. Yang ketiga baru bagi salam. Nabi Khidir kata, nasib baik engkau tak layan aku kali pertama kedua tu. Kalau tak sampai kan orang tak lah. Sebab kita dah baca menajak tadi, ilah yang tak maksudi waradha kamat lebih. Maknanya kita memang apa niat untuk pergi orang tak lah je. Tak nak kodang-kodang lah. Kadang kerih datang, kadang mah talang datang. Kalau kita ambil, tak sampai orang taklah. Tapi ada suara habis lah, kata jangan ambil. Tapi dia uji lah. Tu bila masuk tahlil nombor ekor aku lah. Kalau kita perhatikan, jatuh kita. Kalau jatuh tu? Jatuh macam jatuh beranakan, kena bayang balik. Kena tambah balik. Bayang sekali union balik? Haa. Bukan kena dam tu tak ada. Dam tu kena. Kalau bayar dam balik RM70,000 tak ada. Kalau tak mau bayar dam, bayar balik. Dam kena bayar. Dam ni wujud dia. Dam tu denda. Ah, yalah, dia denda tu maksud tak. Apa benda yang betul tak tak mengikut dia kena. Kita langgar pantang. Langgar pantang. Ha. Dia memang ada tetap RM70,000 terus tu ataupun ada. Maknanya kita nak pulih balik benda tu, nak repair balik, kena RM70,000 lah. Biasa RM70,000 tak boleh. 3 jam ya, RM30,000. Berapa jam? 3 jam. Siap lah. Yes. kalau tak larat nak direct. Boleh tengok boleh ni. Maknanya campur-campur lah. Masuk ke berapa, keluar ke berapa. Total balik. Cukup 3 jam, cukup RM70,000. Kita tak boleh laju. Kalau boleh hujuk tu kan, hujuk lah tu kan. Hujuk. Dia jam pun tak ya. Tapi masa talib tu kalau lena, tetap papa punggung, dikira juga. Amin ibadat. Jangan angkat-angkat. Jangan angkat. Kadang dia lah kali dia akan jadi lena. Orang tengok lena, tidur. Tapi kita on ya. Bukan tidur tu. Dia mengembara alam perangian. Ha, itu yang patut kita tidur malam. Ha. Tidak malam kita rasa macam kita pergi ke satu tempat lain apa tu, itu siapa dia? Dalam diri kita. Dan alam ni dalam diri Rasulullah. Okay. Rasulullah tu ada pada diri kita. Alam ni ada dalam diri kita. Jadi apa yang kita nampak tu real lah, betul lah. Dalam pembaraan alam peranian lah tu. Kadang-kadang kita mimpi bergaduh. Hampir kita naik lembu-lembu. Ha. Bergaduh betul tu. Peranian kita bergaduh. Sampai habis sakit-sakit. Ah ya, betul. Bila dia sakit. Betul. Dalam memang tapi memang betul tu. Ha, masuk alam roh tu.
Jadi kalau kita bersama dengan orang perempuan lain yang kita tak kenal tu, memang memang real tu. Ah, maksud kita tu ada kasih pada dunia lagi lah. Dia perempuan ni di diistilah kepada dunia. Hantar-hantar ni semua dunia lah. Kalau yalah contohnya kalau kita mimpi kita makan lah. Maknanya kita tu berzikir tak cukup lagi. Kita nak makan makanan rohani tu. Tu ditunjuk masa dalam ni dalam tidur. Intinya kita yang bukan dari ahli ni tidur macam kita mimpi tu mimpi biasa lah. Tak, sebenarnya Allah Ta'ala tegur dah. Tapi dia tak mengaji ilmu mimpi tak tahu. Sebenarnya Allah Ta'ala orang biasa pun Allah Ta'ala bagi mimpi tu juga. Kejar dekat rimau, jumpa ular. Kalau berzikir, jumpa rimau tu bukan orang lain. Perhatian kita, diri kita. Terpangat kita yang ganas tu, yang tinggi tu. Dia tak boleh takut dia tu semua. Takut apa diri kita? Macam ilmu, ilmu Jawa tu, ilmu apa? Ilmu peti geni. Daripada kan kalau jumpa apa-apa, pangkah. Jumpa buruk, pangkah. Jumpa rimau, pangkah. Jumpa gajah, pangkah. Jumpa tikus, pangkah. Lelah kali Tok Guru bagi cermin. Tengok lah. Penuh pangkah kat rumah kau. Bukan benda orang lain, diri sendiri. Nanti kalau apa-apa benda nak berhubung dengan... Pasal lah. Pasal lah. Cakap ni DJ tak ada lain sini. Iyalah. Dulu saya main pun tak ada lain juga. Dia berapa lama kursus sini? Sampai apa? 22 bulan. Tapi 21 tu malam tu. Lah, malam lah. Lah. 22 tu bawa balik lah. Mengajak dia faham? Dia mengajak ke ratung. Faham. 110. Mengajak kata satu. Sana ramai ni? Adi? Sana ramai lah. Sebab Haji, apa Haji main kubi tu dalam utusan Malaysia tu. Dia utusan Malaysia kecil dulu lah. Pacar Indra ke apa? Ya, 800 orang tu Malaysia. Oh dia? Murid dia. Yang Kelantan tu sakit kaki. Dia mimpi jalan pi. Tunjuklah mimpi. Jalan rumah tua di sini, sini, sini. Dia datang sampai. Sakit kaki lah lah. Haji Mai Gubi tu buang. Tengok macam ni tak ada apa. Rupanya kerohanian. Ada rebah. Kena cucuk duri. Memang ada duri lah pun. Kalau tengok macam ni tak ada. Duri. Dia tarik. Tarik kerohanian. Duri. Lepas tu elok. Jadi kerohanian pun boleh masuk sekali. Yalah ilmu. Ni kan ilmu kerohanian. Ilmu rohani. Ilmu roh lah ni. Dan kena tak lah kena pergi kot roh. Mana pergi boleh pergi kot jasad. Jasad kan takut di body Adam tu. Ada tanya-tanya aje lah. Tanya-tanya. Tak apa, tanya. Yang ada muskil tu tanya-tanya. Ada cerita tanya aje lah. Soalan dalam kita. Ni cikgu, apa ni? Kan ada setengah. Setengah buku tu waktu dia mati. Bila dia meninggal tu. Dia meninggal, jasadnya tak ada. Tinggal kain ni. Tu mana dia pergi? Dengan jasad-jasad dia pergi. Dengan jasad-jasad dia pergi. Dia macam mana cerita dia? Tu dia pergi direct, pergi terus lah. Mana pergi dia? Mana tempat? Sini juga. Sini juga? Ada orang jumpa di Mekah tu. Mana di mana? Dia kumpulkan di mana? Orang yang jadi macam ni, dia balik tu, dengan jasad semua pergi tu. Dia tak sini juga, tapi dia mesti lain. Dia mesti lain? Sebab sungai ni dengan sungai Sazabila, sungai Furok dengan sungai Tasnim, air Zamzam tu bersambung dengan air dan syukur. Habis tu juga kat mana? Sini juga. Ada orang kata tarim tu. Maksudnya kita kalau meninggal, kita ada di sini juga. Cuma dimensi lain. Dia boleh keluar masuk. Jadi azab yang kita tunggu pada masa tu wujud lah. Sahabat tanya Rasulullah. Di manakah pada masa ya Rasulullah? Rasulullah kata, di mana kamu bijak ni? Itu pada masa. Maksudnya, itu kisah tu memang... Yang nyata lah tu. Tu sabda Rasulullah tu hadis tu. Hadis saya lah tu. Sini pada masa.
tempat akhirat. Di mana kamu pijak di situ? Pada masa di sini. Bukan tempat lain. Saya ingat satu aku akan ajak tuan buat teman yang kita akan pergi selalu mati azab yang lain tu dia azab semua di dunia tu mana ada punya ini laluan tauhid dari yang dia ni jadi dia pengajian tauhid itu dia tu. Banyak orang bantai dia kata dia sesat lah apa. Dia mengaji kat Mekah. Haji Maisar tu. Haji Maisar Wahab tu. Dia mengaji kat Mekah. Perjalanannya tu memang memang orang dia dia kata sesat biasa. Saya pun kata sesat. Pasal dia kata mana ada di neraka semua. Kau ke sementara ni di sini. Tak ada pembalasan di sana. Itu yang kita kata. Ini mesti kita tak tahu benda tu. Jadi yang dia sembang tu dia sangat macam menarik. Tapi tak ada nak ini dengan dia lah. Dia dah meninggal dah. Masa dia buka bab ni tu dia cancel tu. Saya nak jumpa dia tu. Tapi anak murid dia ramai dalam grup. Saya rasa macam tak apa sedap lah anak murid dia. Ya, kena dia juga. Dia punya dia ya. Sebab dah siap duduk dia. Saya bila anak murid dia, saya dengar juga lah. Anak-anak murid dia yang abang Man yang duduk di Selayang ni tak boleh ikut macam mana dia cara dia menyampaikan tu kan. Kita tak sama, tak senang. Dia masih ada apa tu tersangkut. Mak Isa dia kita dengar celah. Walaupun kita tak faham tapi kita rasa macam benda ni wujud memang realnya. Dia anak muda tak berhati macam buat saya lah. Saya usul di sini di Kuala Kubu. Balik tu nak pergi jumpa dah. Meninggal dah. Dia kejap je meletup dalam tahun dua. Ya betul. Orang macam tu taklah tak biar lama. Biasa kalau dia dah buka tu memang dah masa 2 tahun kena pergi. Kata tak meninggal. Dia orang Kedah saya. Dia orang Kedah duduk di Tampoi. Mana? Ya, ni dia duduk Manjoi. Manjoi saya buka-buka dia sedap. Banyak buka banyak. Yang Wan Izam apa. Lepat lah buka bukan tak buka tapi tak menarik. Tak ada rasa. Tak ada feel. Tak ada feel. Jadi kita tak boleh nak ikut. Buka dia punya. Lain. Rasa sedap. Dia cerita bak Mahamad je tu. Cuma dia lindung. Sebab tu di kita yang ada 12 orang Yahudi pendeta tu jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa yang menjadi langit bumi? Daripada jawab Allah. Rasulullah kata, sungguhnya kamu tertipu. Bukan tak betul, tertipu. Sebenarnya ya Rasulullah tu lah. Biarlah. Dah lainkan alam ni daripada dia. Bukanlah untuk, bukanlah ada Adam punya ni. Ana minurillah wa kulli syai'in minuri. Aku daripada Nurullah dan segala makhluk daripada Nur aku. Termasuk lagi bumi ni, alam ni. Daripada Nur dia. Orang duk cari Allah sampai sudah tak jumpa. Mana ada umpam tu? Bila dia sebut nak kena mengenal Allah kena mengenal diri. Jadi kita ni yang kita nak kenal kita tak faham. Di kita ni putus tak di Muhammad tu. Itu yang bila bukan terang tadi. Waktu kita ni sok pun kita ni duplikat prototip baru boleh kenal semua sekali. Rasulullah rinduknya semua daripada dia. Dia mamak buah arwah. Maksudnya daripada Rasulullah ni adalah alam ni. Tidak aku jadikan alam ni jika sebab kamu yang mamak. Dan tidak aku jadi kamu yang mamak jika tidak kerana Ali. Dan tidak aku jadikan kalian berdua jika tidak kerana Fatimah. Dia bersangkut di sana. Maksudnya bukan disebabkan Adam dan Hawa ni. Adam Hawa tu transit. Adam tu tiada. Yang ada Muhammad lah. Kan wujud lawannya Adam. Wujud artinya ada. Adam artinya tiada. Dia nak cerita Adam tu Muhammad juga. Muhammad Zahir. Yang ni lah.
juga. Rasulullah tu mama akhir, mama awalnya amat, mama batin hakikat mama, nur mama tu. Jadi semua cita mama. Takkan manjung tak ada. Manjung saya ada. Ya cita bapak mama. Tak ada, tak jumpa. Game manjung ramai pegang mama. Tapi dia panggil imam guru dia tu. Apa? Tahun 40 lebih di kuasa saya. Dia kahwin dua. Muda-muda dia tak kerja. Bini dia tu cikgu. Dia cikgu. Dia pasal dia punya identiti tu tak dapat kesan. Sayang saya kena yang dia buka tu. Itu kenal dia tapi dia boleh lebih kat 60 lah. Siapa? Abang positif nama apa? Ni Cik Ahmad Junaidi. Dia manju. Orang Selama apa kak? Bukan. Orang Asia banyak orang lelaki. Pasal ada kawan yang ni dengan dia lah. Dia buka dia jalan ni. Tapi cara dia tu long distance dengan saya lah. Dia tak ada short term pun tak ada. Dia tu panjang lah. Dia buka. Jalan Allah jalan apa? Saya jalan Allah juga tu. Jalan Allah lah, dia memang perjalanan lama. Dia jalan dekat Muhammad lah. Tak silap saya lah. Biasa guru suruh cari Allah dulu. Anak murid pergi cari lah. Cari-cari tak jumpa. Last kali, lepas surrender tu barulah. Guru suruh cari Muhammad. Dah jumpa Muhammad, dia kata tu lah Allah. Kadang dah lain. Banyak guru suruh cari Allah. Cari Allah sampai ke sudah tak jumpa. Allah mana ada rupa betul. Nama je. Rasulullah sabda, aku menjadi Nabi sebelum langit dan bumi ini berpisah. Maksudnya sebelum ada alam ni dia ada dah. Rasulullah tu. Lepas tak nampak. Sebab depan tengok 12 Rabiul Awal tu. Sebenarnya dia sembunyi balik Adam tu. Adam dia sembunyi di sufi dia turun. Macam mana kita yang lapi-lapi ni tak boleh nak kenal pasal tak ada petunjuk ke macam mana? Dia kalau selawat banyak memang boleh kenal. Apa kalau selawat kosong dia pun boleh? Macam dia kata dah kalau barang siapa yang berselawat kepada aku si 1000 kali sehari nescaya dia akan masuk surga di sebab aku masuk bahu dia. Walaupun dia bukan duduk jalan ini. Walaupun bukan. Sebab akhir zaman contohnya baru ni lah PKP. PKP mana boleh nak mengaji ilmu dia lah. Siapa nak jumpa guru? Tak boleh. Lepas tu ulama dah besar. Akhir zaman tarekatnya selawat. Gurunya Rasulullah. Guru dengan Rasulullah tarek. Tak payah apa antara anda. Selawat je. Selawat. Tarekat selawat. Kita nak ini dalam badan kita ni selawat ya. Selawat. Selawat ni kalau ada riak wujud sama takbu, Allah Taala terima. Dalam dan tanda pun kalau selawat Allah Taala terima. Ini dah hajilah. Mulut selawat, mulut. Dan tanda Allah Taala terima. Kalau berzikir baca Quran azan qomat semua haram. Selawat dia terima. Selawat terima sebab nama dan nama Muhammad. Selawat tadi selawat yang tu selawat itulah. Allah kata Sayyidina Muhammad, Allah Sayyidina Muhammad. Itu baru selawat yang komplit, sempurna. Kalau Allahumma ta'ala Sayyidina Muhammad saja, dia akan jadi doa atas selawat kudung. Dia kena ada wa'ala, ahli keluarga dia. Sebab Rasulullah ni ibarat rumah. Fatimah, rumah ibu. Asal usin bilik, ahli pintu. Kalau apa? Kalau Rasulullah tu, Allahumma salli Allah Muhammad. Allahumma salli Allah Sayyidina Muhammad. Dia tak sebut Sayyidina. Sebut Sayyidina tak apa. Dia kena ada wa'ala tu. Wa'ala Ali. Wa'ala Ali Muhammad. Dia kena ahli keluarga. Sayyidina tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi sebaiknya ada. Afdal. Sebab dia penghulu. Sebab dia berkata dia saji. Tapi kena ada wa'ala tu lah. Sebab contohnya macam ni. Rasulullah teko. Okay. Ali muncul. Ayak dalam teko tu. Alubat. Dia kalau habis keturunan Rasulullah
seramai ataupun 70 waktu itu, 70 generasi, dunia ini akan jamak lah. Sekarang baru 30 lebih. 30 lebih 40 berkurang itu. Jadi kena habis 70 baru dunia ini jamak. Yang tak jamak lagi sebab alubat ini ada. Lagi darah mereka itu ada. Lagi darah itu kuat. Selagi ada, selagi itu lah. Lagi itu tak kiamat. Lepas habis 70 tu, barulah kiamat. Ya, macam baru-baru ni, dia berkata cucu Rasulullah tu. Betul ya? Betul ya, tak? Ha. Cuma memanglah Imam Mahdi tu daripada keturunan Al-Hasani. Bukan daripada Al-Husaini. Sebab Al-Husaini ni Imam 12 dah. Yang nama mereka dekat Masjid Nabawi tu. Dia ada pegang Sayyidina Husain. Oh, Syiah ada pegang itu. Ahli Sunnah Al-Hasani. Imam Hadi ni. Yang diwayarkan tu memang betul. Cucu-cucu Nabi Rasulullah. Dia ada kertas anak dia. Ya. Lepas tu dia ada badan yang menjaga. Lepas tu kenai maksiam lah. Maksiam yang berlepas. Maksiam tu datang ambil anak saya. Dekat Peda Keratung. Saya bilang dia kat Bandar Setelik dalam kedai mah. Kedai mah subi. Kemilang ikhlas. Malam. Bini dia yang jumpa. Dia orang pertama yang jumpa dengan Maulana Amin masa berzikir. Kita waktu berzikir tu boleh kenal? Boleh kenal. Dia ada suara, dia abak beritahu. Kalau dia tak abak, boleh tanya. Dia hang siapa? Dia memang cakap, memang cakap benar lah. Dia macam kita bahasa niat lah. Dia tak ada urut suara tapi tahu. Siapa macam Rasulullah ni, kita tak kenal. Rasulullah ni tak ada orang rupa macam dia atas dunia ni. Dia putih merah Rasulullah ni. Hidup mancung. Dada bidang. Dia tak boleh mengaku dia Rasulullah kan? Tak boleh. Kalau dia nyamuk tiruk pun ada terlintas dalam hati, dia bakar dia pun. Dia nuasa mana boleh nak menyerupai, menyamar, mengaku. Rasulullah ni duduk dalam ribuan orang pun memang orang tahu dia Rasulullah. Kalau orang dia tak abak pun. Dia paling comel sekali. Mana ada manusia boleh lawan dia. Dia cahaya pula dia. Biasa Rasulullah ni jubah putih kalau jumpa dia. Jubah putih. Dan buat jumpa dia. Yang dia jumpa rambut-rambut, yang dia ambil rambut, kasut. Rambut ni senang yang uji. Kita apa ambil lighter. Kalau terbakar tu, bukan. Dia kalau rambut Rasulullah betul, dia akan lari. Di kanan, api tu. Api tak akan bakar rambut Rasulullah. Senang tak teh? Itu cerita dia. Kalau suluh memanglah kadang rambut sikit tak nampak payah. Senang ambil lighter tu buat bakar. Tak bagi. Kita jangan abang. Kita main teh. Ada soalan lain tanya aja. Saya akan dalam WhatsApp lah. Ha. Waktu ni dia beli orang. Dia akan macam-macam. Lah. Ada beli lain kita nak kan? Macam dia, macam perempuan tu, dia datang Datuk family, keluarga, dia siap tulis lah. Dia bertanya betul-betul sampai pukul 1 pagi. Besok tu soal pula, sampai pukul 10-11 pagi. Dua beradik tu, dia tanya. Kita nak bagi benda tu sedap. Ha. Sebab ni kita nak buat almalah ni. Kemas tu. Nanti jumpa lagi. So dia tunjuk saya satu. Dia yang kita jumpa tu sebenarnya ayat Quran 30 juz tu. Salah satu ayat Quran tu keluar. Dia tunjuk lagi. Kalau kita perang hub keluar. Nampak ah Allah ada perang hub. Ayat Quran ni dia mengisahkan sejarah negara. Ha. Tapi yang kalau kita tak baca Quran ni ada kesalahan. Dah. Iqra' kitabaka yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kamu, cukuplah hari ini kamu yang hitung. Tadi yang saya sebut tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia bukan suruh ulang ayat dia tu. Dia suruh kita buat kerja. Mak hampir kedai pi cucu datang.
jalan. Kita ada ulang ayat 4 kita. Ulang 2-3 kali. Makan berdampak. Lepuk atas kepala. Oh taklah, tu suruh kita buat kerja. Kerja kita tu lah, zikir lah. Zikirlah tak payah tu. Itu yang senang lah. Ah, dia suruh kita berzikir. Bukan dia suruh ulang ayat, ayat dia tu. Jadi, jamaah cakap lah yang misalnya. Kadang-kadang kalau terlangkah Quran ni, apa ni. Inilah Quran 37. Maksud saya yang bertulis ni lah tu. Kalau terlangkah lah tu, berdosa lah apa benda tu. Maksudnya benda tu bagi saya lah. Benda tu adalah sejarah-sejarah. Daripada anda sampai ke yang jadi betul ke berdosa yang kalau kita terlangkah lah. Bukanlah saya nak minta aku. Iyalah. Cuma saya nak faham. Jadi syariah kalau jumpa satu syariah, pun. Ya. Kita ambil kan, yeah. Kita nak bagi orang langkah. Tapi sebenarnya tu kalah lafzi, yeah. Kalah yang ada urut suara, kalah nafsi yang tak ada urut suara. Pada kita ni lah. Dia cerita daripada kita semua. Kalau nak betul kena mau kena semayang, kena kuat dia. Tapi kalau dah kita tak mengenal diri ni, macam ya, mana? Rukun Islam yang pertama tu ya, mengucap 25 syahadah. Itu yang mustahak lah. Mesyahadah tu dulu. Mereka pergi lompat semayang sana. Ya. Oh taklah, daripada tak kenal. Haa, itu masalah. Jadi bila patut kenal dulu. Haa, yang tu lah. Haa, sebab-sebab. Sebab dinding kan, sebab waktu. Sebab rakaat kan. Jadi yang syariat buat ni, sembahyang yang syariat buat ni, apa yang mereka akan dapat? Kalau sembahyang kosong. Lepas iman taklid, lepas ikut-ikut. Jadi ada Allah murka kat mereka ni? Sebab mereka menaji dengan orang bukan jalan ni. Keturunan kita dulu. Islam bakar. Islam bakar tu. Jadi maksudnya patut dapat kena tutup lah dulu. Dia dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah tu. Jadi gimana? Hang kenal ke tak? Hang menyaksi ke tak? Kalau hang tak menyaksi, buat apa hang sebut? Jadi hang saksi bohong. Siapa yang nak menyaksi? Siapa yang kena saksi? Siapa yang menjadi saksi? Jadi kenai dulu, barulah betul solat hang tu. Ni hang tu pergi lompat. Ikhra' pertama tu tak kira lagi. Hang duk sibuk dengan ikhra' al-lamabil kolam. Ikhra' al-lamabil kolam. Duk sibuk ikhra' yang tu. Sedangkan ikhra' bismirabbikallazi khalaq tu. Dia suruh baca dengan nama dia tu. Nama yang mana satu? Ada 3,000 nama. Dia tanya kedai tutup ke? Tak, ni kedai orang lain. Dia buka kat luar, buka tepi. Ambil tanya lah. Kedai tak tutup, kedai buka. Kita nak buat nanti sini tu nak WhatsApp. Ya, penting bayar tu. Lepas tu balik buat. Dia cerita tu hari tu malam tak habis. Betul. Yang penting, sanak dah bersambung, balik buat itu buka tu. Sebab saya dah umpan dah. Ini. Dah bagilah 7 latar tu. Abang buat tu buka tu. Tak nampak dalam zikir, dalam mimpi pun saya ambil kira pak. Dalam mimpi pun kena report pak. Nampak apa-apa report. Elok tak elok report. Dalam mimpi lah. Dalam mimpi lah. Dalam mimpi, dalam zikir. Yang pertama dalam zikir tu lah. Yang kedua muzakarah ni. Yang ketiga baru mimpi. Mimpi dia kena mendika. Kita nak buat lagi dulu. Nak buat lagi. Dalam zikir tu je tu, dia nampak tu, nampak nyata tu ataupun bayangan. Kita pejam, lidah tongkat. Mata roh kita terbuka. Sebab tu, daripada Terengganu tu, nama apa abang tu? Dia kata terang cikgu, saya pejam ni. Saya aku ni pejam. Tapi macam apa aku nampak semua ni? Macam kaca semua, transparent. Tapi saya pernah alami benda tu. Ya. Saya tutup lampu semua, saya pun tak tahu. Malam, saya tutup lampu, saya nak tidur, nampak habis semua dalam rumah ni. Saya pegang mata. Sekejap mata. Itu mata hati tu buka. Bukan tengok mata ni. Ni alat je. Saya terkejut tengok. Tengok saya buka lampu, saya tengok. Apa tu? Tutup balik lampu. Nampak lagi. Ni apa benda? Dia mata roh tu buka. Jadi benda ni sebenarnya normal je lah. Sebenarnya orang biasa dia mengalami, tapi dia tak tahu benda apa. Ya, tak tahu. Contohnya orang jumpa Rasulullah, dia tahu sakit Rasulullah je lah. Tapi kalau dia rujuk orang alim mesti abak. Kalau anak kenal tu, tak lah. Mesti orang talim cakap macam tu.
Eh betul ke? Habis tu mendapat lagi. Mana ada barang lain tu? Sifat dia, sifat kamalat dia. Satu itu je. Ya. Dah lazat mana ada umpam tu? Sifat tu lah ada umpam tu. Ya. Nak cari, cari siapa lagi? Dan dia kata dah. Barang siapa melihat aku, api nyaka tak, tak jilat, tak sentuh. Siapa dia tu? Barang tu dah. Macam Aizat kata rupa je Nabi yang cakap siapa. Barang tu dah cakap. Itu yang dikatakan lah kalau Allah yang tu. Tu dikata Aizat dengan sifat tak cerai. Allah Muhammad tak cerai. Cadat taik, cadat rasul tak cerai. Manis yang gula tak cerai. Masih hilang tak cerai. Dia dah beritahu lah. Irama dah lagu. Digital semua dah. Cuma kita tak kadang-kadang orang dia tahu benda tu. Ha. Tapi dia tak terima benda tu. Dia tak terima sebab dia banyak akal. Ini bukan ilmu akal, ini mati. Jadi akal kita tetap jalan sama Jawa. Dia tak ilmu, ilmu ni mencari akal. Dia beyond akal. Dalam masih di akal, tu apa panggil ilmu syariat. Ha, hakikat ni dia mencari akal, beyond akal. Dia suluh dengan hati. Sebab tu dah dulu, kita tak apa. Sebab dia guna akal. Orang ilmu ni dia main hati. Ilmu rasa. Kita tengok yang terbaru ni dalam tu yang top apa ni Singapura. Apa nama? Rafi. Rafi Singapura tu. Ha. Perjalanan dia sama sama ke dengan kita punya ni? Yalah kalau beza pun. Ya dia tahap-tahap dia lah maklum-maklum. Jadi di kalah tu dah. Penerangan dia tu memang termasuk dalam kita punya ni lah. Dia tu mungkin macam ni. Dia kita bak buah juga. Mungkin dia tu buah betik. Kita buat apple. Orang lain buat duku. Ya, orang tu buat lansak. Kita semua buat buah. Buat tu buah lain-lain. Dia kita buat tuah hati juga. Saya pun pernah berwhatsapp dengan dia tu. Dia tanya dengan dia tu. Dia mula-mula. Dia sedap tengok dia. Masa dia mula-mula masuk itu. Sedap. Lepas tu sekarang dia dah jadi cakap. Dia duduk maki ke orang tu. Dia duduk tak puas hati. Jadi ambil peduli orang lain. Jadi saya dah tengok lah nak dia je. Masa awal itu kita sedap hati bila kita tanya dia apa benda yang dikatakan ini dia menjawab kan dia bergaduh dengan Dr. Nasir tu. Aduh patut dia dah jangan layak lah benda tu dia boleh dah duduk kat sini tak payah lagi nak sebab sebut-sebut dia lantak dia lah dia orang nak kata apa pun. Jadi bagi saya bila saya tengok dia macam tu saya slow kan dia lah. Tak mahu lah nak ni pasal dia cerita pasal orang. Iyalah. Tak puas hati dengan Asyik tu, tak puas hati dengan apa lagi seorang lah. Dengan apa Syarizan Sarawak? Saya tengok dia kalau makin merapu dah lah. Dia dah macam tak ikut yang asal dia buat YouTube tu. Iyalah. Asyik dia buat YouTube tu untuk tu. Macam belum seronok ni lah. Dia nak awak jilat kalam, lalah lawan sepenting. Siap dah jilat kalam, dia macam tu dulu. Tidak kalah sekarang ni dia tak cara dah saya. Dia sibuk dengan Ustaz Rosdi tu. Dia akan Ustaz Rosdi dengan apa ni? Maizat. Maizat betul dengan Ustaz Azairus. Betul ni. Tok Singa pun dia. Singa pun dia nak bantai. Tapi dia kena sama dah tu. Dengan Haji Sari dengan Sari kena. Siapa seorang lagi? Ada sama dia. Tok Singa baru nak sama. Dengan Ustaz Rosdi tak pahir tu. Ha? Harus biasa sama dia. Ya. Ha. Dua orang sama dia. Berapa ratus ribu? 300 ribu ke? Ada tak ada? Dia Wahabi Yahudi, Arab Saudi saja. Depa ada dana tu Arab Saudi. Ada dana. Dia tak boleh balik Singapura tu. Ha, ya lah jangan Singapura. Kalau Singapura, kajian Singapura nak dia tu. Sepai dengan Rafi tu, dia okey lah. Rafi duduk pantai Wanti ni. Jadi Wanti, Rafi duduk pantai. Ini pula. Tujuh nasi yang lah. Yelah dia berkata Dr. Nasir tak solat. Dr. Nasir kata dia solat pula. Dia terapi tak solat. Tapi Rafi mengaku dia tak solat. Tapi dia berkata saya tak solat. Dia pun tak solat. Saya kata okey lah. Tak mahu lah. Saya tak tengok lah. Saya tak pula. Saya tak tengok lah. Tak syok. Yelah. Masa mula-mula tu dia buka. Sedap dia. Mengenal diri di jalanan dia. Baik. Dia tengok. Jadi lama-lama dia mungkin berapa? Saya blok, saya tak ni lah.
Banyak juga yang kita cuba masuk tengok kan. Yang ni dia dah lah. Jom lah tapi saya tu kita tahu itu. Yalah. Itu ni saya apa? Bukan dia rancang pun kan? Tak ada rancang. Telefon dia. Siapa yang telefon abang? Kita tu buka hati kan. Ish, besok si ada ini budak sekolah. Sering budak sekolah main volleyball pukul 9 pagi. Volleyball? Baru nampak. Baru nampak? Abang cikgu lah? Ada lah, rumah cikgu. Rumah cikgu lah. Jadi saya ada train anak murid dia lah main game belajar tu ni. Sekolah menengah? Sekolah menengah. Jadi tu saya kena balik. Yelah. Kena balik awal tu. Haa, je nak balik. Tapi itulah, dia boleh buka pun. Main lah. Orang lain nak mai jumpa saya tu ada dia tak mai lagi pun ada. Ada hari kerja sini je habis rakyat ni. Kau nak tinggal apa ya? Ya saya rasa kalau tak ada apa ni. Ini sampai memang tak ada jari. Padahal di sana pun ada. Macam ada. Wahizam pun semua tu semua duk main benda-benda juga tapi. Wahizam ajak tan kecil. Orang dia panggil dia. Tak lepih kat dia pun. Wahizam tu dia satu nada. Dia hentang dia bubuk. Bagi dia apa-apa ni. Tak lah. Dia lanyak. Macam saya tak lanyak orang. Saya buka terus. Kesian kat orang lanyak. Kita tak boleh nak okay dia juga kan. Macam dia tak guna kita ada tu. Orang tu. Jalan radar dia tu. Itulah dunia. Dia cakap dia kata ilmu lah dunia betul lah. Di mana guna kita? Kena pulang awal. Ya. Hai kena awal. Masa besok pukul 9 nak. Nak pergi dah. Tadi tolak pukul apa dah? Saya tadi pukul 10. Pukul lebih dari sana. Pukul lebih. Balik kampung saya sekali. Kampung sekali. Haa, kampung sekali berak ni di Jawa ni. Saya dia telefon. Pagi. Dia, yuk. Besok kita pergi. Kita balik. Kenapa? Tangan dah lah. Saya ada kerja ni lah. Kita pasal nanti sakit. Macam mana pasal kalau nak balik Isnin tak ada nak pasal Isnin kita nak train budak. Tak ada lah. Jadi tak apa lah tu. Balik hari boleh. Jadi kita balik hari tak apa lah. Nak balik hari takkan nak pergi sehari dah lah. Kejap je saya mbak-mbak ni paling-paling lama 3 jam. Dah tu boring dah. Yalah. Kita sambung hari lain pula. Itu yang ya lah kita tak saya pun pun makan dulu yang kawan tadi ambil dia tu sini. Okey ni saya 24 ni nak pergi Kelantan. Pergi buat di Kota Baru. Nak bawa anak-anak berjalan. Yang Sultan Kedah yang titik saya orang tu, Town Sing ke tak apa? Sultan yang titik saya orang tu nama apa? Town Sing ke tak apa? Yang titik saya orang. Bila naik titik dia tengok. Sultan apa nama? Ustaz Amin. Ustaz Amin lah. Ustaz Amin titik teruk. Dia ni, yang cakap ni macam mandi. Dia punya kalau katakan macam mandi pun jadi dia punya. Tapi bang ni adalah kerabat-kerabat dia juga lah. Tapi tak sembang bang ni dah. Dia meninggal dah lah bang ni. Tak ada sembang bang ni. Kajar dulu banyak ni. Macam kat Sultan Iskandar. Dia Iskandar yang ni. Jalan ni macam mandi. Holiday yang tu holiday. Yang tadi yang, menjadi yang kita punya ni ada lebih sebab mai ikut Tengku Paloh sebab yang tekad pertama saya tu tak bagi ni tak bagi izin baik orang yang bagi izin ni yang ni dia lantik saya kali Pak Zahir yang cici Tengku Paloh ni tapi dia pun nak saya mandi juga Tengku Paloh ni dalam dia tu ada lebih ada amalan alupai. Selawat tu lah tadi. Nasyabandi pun banyak pecahan ke? Banyak pecahan. Qadariyah. Qadariyah. Oh, Qadariyah. Kita kat Qadariyah Nasyabandi tu Qadariyah. Tapi yang kalau Qadariyah ni, mereka kena bersuluh kan? Kalau Khalidi bersuluh. Oh, Khalidi. 40 hari sama dulu. Lepas tu mereka turun 20 hari. Tahun 80-an. Lepas tu, sekarang 10 hari. Nasyabandiyah. Nasyabandi menjadi Khalidi. Kalau Bandiyah? Nasyabandiyah tu yang pokok dia. Saya ada sepuluh kawan. Itu saya kata kalau saya nak ikut jalan ni dah lama dah masuk lah tapi tak boleh ikut ni pun. Kawan dia kena sulu. Tapi dia kena sulu saya kata. Sulu berapa? Dalam kelambu. Tak boleh buat kerja apa duduk sulu dalam
tu. Pusat suluk tu. Dia pergi suluk semua pergi tak kumpul apa. Ha. Seminggu. Mana Jumaat dia pun tak turun. Dia pun tak turun sampai Jumaat. Orang kampung sini suluk sini. Sini ha. Apa pokok ni? Jumaat tak turun tapi hebat sangat agama. Jadi dia tunjuk macam tu. Bapa syariah ni tak berhati ya. Iyalah. Ha, dia pun Jumaat dia pun tak turun. Depa ada hujah tu. Saya tahu lah dia depa. Ha. Dia sama ada orang pada jauh lebih dua malah. Kalau orang situ dikira rohani itu sakit. Apabila rohani itu sakit tak wajib ini. Tak dikira awal ludi maripatullah, awal-awal agama mengenai Allah. Ha, jadi wajib dan depa tu dalam uzur dipanggil. Rohani sakit itu dalam uzur lah tu. Tapi orang syariah dia tak reti, dia tak belajar lah ni. Macamnya kita ni keluar macam-macam mana kita boleh buat. Depa tu kena paksa 10 hari 10 hari lah. Kita ni mana ada paksa apa. Itu yang saya tak biru. Satu lagi panafisyah saya buang. Depa dalam kafiat depa kena bayang muka syih tu. Saya pun tak ada. Saya buang tu. Sebab jalan alubat ni dia buang guru. Guru sebenarnya guru tu diri kita. Kau lain. Yang saya tengok depa ni, depa sekarang ni berat dengan bagian perubatan. Ha. Depa sekarang duduk pusing bagian perubatan lah. Oh, depa ikut perubatan? Ha. Tangkut situ lah, tak tapan tak lah. Tak tahulah depa ni kan. Tapi apabila dia beritahu dia nak apa ni bersuluk pun, kita tak boleh nak ikut lah. Nak lama-lama tu. Sebab tu daripada 40 turun 20 turun 10. Sebab zaman sekarang mana ada company boleh bagi 40 hari. 40 hari pun tak ada. 10 hari pun payah. Kena buang kerja. Ha, kena buang kerja. Tanpa sebab. Yang kita ni, cari masa mana pun. Yang kita lapang, kita beri, kita sesuai. Waktu kita lah. Nabi dah? Saya nak